Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pertanian. Kembali lagi di channel saya, Hairudin Family. Di video kali ini saya akan merekomendasikan sebuah tiller atau kultivator, bisa disebut juga bajak mini ya. Di sini untuk jelaskan detailnya ya. Ini untuk gas. Ini seperti pindahan gigi sepeda. Ini untuk kopling. Jadi saat dinyalakan, walaupun gigi masuk ya, baru pencet kopling ke atas ini, baru dia akan jalan atau membajak. Untuk tombol on off, di sini di apa, satu set itu dikasih roda ini ya. Ini bukan roda mati, bukan. Ini bannya, ada ban dalamnya ya. Ada ban dalam, ada pentil sini. Dan ini untuk ini untuk membuat jalan air atau nanti ditempel di sini ya, untuk jalanan air, untuk menempelnya begini maksudnya. Nah, seperti ini. Untuk ini apa sih namanya? Mengukur kedalaman bajak juga ini, untuk jalan air juga ini. Tapi saya nggak pakai ini karena ini tuh bisa dijadikan ukuran lebarnya gulaan ya, atau lebarnya barisan gitu. Makanya ini saya nggak pakai. Jadi saya lebar apa, gulaan saya itu ada yang 1 meter, ada yang 2 meter. Ini untuk giginya ya. Giginya di sini ada gigi mundur R gitu kan, 2 lebih cepat ya kan, 0 netral, ini 1 ya kan. Ini juga tenaganya menggunakan pen bell ya, bukannya nggak langsung gitu maksudnya. Ini tankinya kapasitas 3,5 liter. Ini merek Maestro. Ini untuk olinya 4 tak ya mesinnya. Oke, ada roda depan untuk keseimbangannya. Ini oli gardan, ada gardannya ya. Ini untuk ininya, blade-nya. Jadi di sini ada 12 ya, satu ini 12. Ada 12 mata bajaknya. Jadi dia bisa ngegali dan mengeruk gitu. Oke, nggak usah berlama-lama. Saya akan coba di lahan yang agak perak ya, di perak gitu. Belum pernah dibajak gitu, belum pernah dipacul, agak perak gitu. Nanti saya bandingkan dengan tanah yang agak lengket. Oke, lanjut terus. Ini pacul dan garpu kita tinggalkan dulu ya. Kita berfokus ke satu mesin ini. Oke, sekarang kita mau melanjutkan pengetesan ya, di lahan yang agak kering. Baru ya, baru lahan baru juga, belum pernah digarap gitu. Kita mau ngetes di sana lokasinya. Sekarang saya mau ganti bannya dulu ya, karena jalannya agak sempit di sini, blade-nya agak lebar jalannya. Saya mau ganti ini dulu. Ini untuk kedalamannya juga tinggal di slot ini aja ya, tinggal slot aja. Ini biar bisa dalam, tinggal pindahin lubangnya aja. Bannya juga sama ya, kayak gitu juga. Untuk penggantian bannya, dia modelnya slok juga di bawah sini. Tinggal ditarik aja. Ya, pakai SP gini. Gitu. Nah, ini aman, tinggal ditarik. Sendiri pun bisa ya masangnya ya. Tinggal ditarik ini. Kita ganti ban. Karet. Kalau untuk jalan trek dekat nggak usah kita pasang ya, sepinya nggak apa-apa, nggak apa-apa gini aja karena dekat gitu, daripada nanti ribet-ribet masang ini lagi. Oke, sebelahnya.
Oke, ini rodanya udah kepasang dua-duanya ya. Sekarang kita coba hidupkan, kita ke lokasi. Saya biasa menggunakan pemindahan giginya itu menggunakan kaki. Itu aja. Ini gigi mundur. Oke, sekarang saya udah nyampe di lahannya nih yang mau saya mau bajak. Ini sekarang saya mau pasang blade-nya dulu ya, atau mata bajaknya. Ini tanahnya kelihatannya belum sama sekali digarap. Kita coba nanti di lahan yang ini keras. Ini lahannya keras ya. Ini udah dicoba di pacul. Oke, nanti kita mau coba yang dari situ dulu ke sana. Sebelumnya saya mau ganti blade-nya dulu ya. Ini jangan sampai ketuker ya untuk tailing blade-nya. Ada ukuran soalnya ada R, ada ini. Ini sebelah sini. Oke, itu tadi ya di lahan yang baru digarap, belum pernah digarap lagi. Ini tanahnya jadi halus, ya dalam ya, nggak cetek. Ini belum dibersihin rumputnya, kalau dibersihin rumputnya ini lebih lembut lagi ya. Ini tanahnya perak. Oke, sekarang kita mau ke lahan yang tanahnya agak lengket, keras ya. Kita coba pakai bajak mini ini bisa atau enggak ya. Oke, kita ke sana yuk.
sekarang kita udah nyampe di lahan yang menurut saya ini keras, lengket. Memang ini lahan ini, satu barisan ini belum saya garap ya. Yang lain udah saya garap. Saya di sini nanam kangkung. Ini untuk tanahnya memang di sini sering banjir. Tanahnya jadi lengket. Lengket banget ya. Ini bekas kemarin saya traktor. Ternyata belum saya maksimalkan lagi. Sekarang saya mau maksimalkan lagi biar teman-teman juga tahu. Ini tanahnya benar-benar lengket ya. Benyek. Lengket enggak perak. Oke, ini tanah baru belum saya bajak. Sekarang saya mau coba bajak biar teman-teman juga bisa lihat ya. Kalau yang gulaan-gulaan ini atau bedeng-bedengan ini jangan ditanya ya. Kalau untuk dia ini cuma 3 menit satu bedengan ya. Kurang lebih 3 menit kalau untuk bedengan yang udah dibersihin seperti itu, yang udah pernah digarpu. Ini sekarang saya mau bajak lahan yang belum pernah digarpu ya. Biar teman-teman juga tahu. Oke. Oke, ini mungkin cukup ini ya, cukup lumayan. Ini bisa 2 kali balik ya, kalau tanah baru seperti ini. Jadi biar akar ilalangnya juga ikut terputus, akar ilalangnya. Kita udah digarap seperti ini, tinggal disebarin ohe ya, ohe ayam atau sekam dicampur. Jadi tinggal dibentuk aja gulaannya. Jadi ini ya untuk hasilnya ya, cukup memuaskan lah, menurut saya cukup memuaskan. Jadi untuk menanyakan untuk harganya bisa ditulis di kolom komentar. Ini menurut saya memudahkan ya, memudahkan ngegarap ini pertaniannya. Ini kangkung baru umur 5 hari, yang di sana baru ditebar. Oke,
Ini lahannya yang mau digarap besok-besok ya. Kalau lahan yang baru atau yang sudah dipacul, garap ini gitu kan. Terlalu dalam ya kalau pakai kultivator. Makanya diambangin aja untuk setelan kedalamannya. Tapi kalau untuk lahan yang belum digarap, ya itu hasilnya ya, lumayan ya. Ini tanah lengket, super lengket kalau saya bilang. Tapi hasilnya lumayan, enggak. Nah, ini lengket banget. Sampai di Oke lah ini. Kultivatornya lumayan. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bisa membantu yang ingin membeli kultivator atau bajak mini. Barangkali ingin perbandingan dengan harganya, saya bilang ekonomis ya. Enggak terlalu mahal. Oke, untuk petani-petani baru bisa dicoba. Oke, terima kasih. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.